membantu ibu bapa yang sayangkan anak dia, yang sayangkan orang tuanya, okay, dalam mendapatkan madu kelulut asli dengan keedah dan cara pemakanan yang betul. Okay? Satu hari ke dua hari Cik Nur tak live eh. Kan? Rasa macam dah satu minggu pula tak live kan. Bila kita tak live ni kita rasa macam yalah, macam tak jumpa dengan you all lah kan. Okay, tak apa. Syahlah nak kacau ibu sekejap eh. Okay, hari ni kita just nak kongsi, okay, Cik Nur nak kongsi bagaimana penerimaan kita. Sebab manusia ni ada berbeza-beza penerimaan, okay, ada berbeza-beza peringkat, okay, dan cara penerimaan seseorang tu dia berlainan, okay? Sebab kita punya tahap pemikiran tu berlainan kan. So tahap pemikiran ada yang macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, okay? Jadi penerimaan kita kepada sesuatu maklumat juga berbeza, betul tak? Kan? Okay, ada empat, okay, ada empat bentuk, okay, ada empat cara manusia boleh terima maklumat. Okey, macam bagaimana dia terima maklumat dan bagaimana dia boleh hadam maklumat tu. Maknanya sesuatu yang dia suka. Okey, satu adalah secara bergambar ataupun kita panggil visual. Contoh kalau kita tengok Facebook. Okey, kalau kita tengok Facebook, kita tengok karangan panjang kan. Malaslah nak baca. Paling-paling pun tengok tajuk je kan. Selalu kita tengok tajuk. Okey, tengok tajuk dia. Tengok tajuk dan bawah dia kadang-kadang kita malas nak baca. Kita tak baca pun, kita tengok tajuk je. Okey, dah. Kita tengok tajuk, okey dah. Kita pun, okay, next lah. Kita tengok cerita lain pula. Kan? Tapi, kalau kita jumpa yang jenis bervideo. Okey, video jenis gambar kita akan tengok. Mana kita akan tengok video tu. Okey, faham apa yang dikatakan dalam video tu, betul tak? So itulah penerimaan orang tu, dia kadang-kadang secara visual. Okey, ada secara visual, kena dia suka secara dalam bentuk video. Okey, dia suka tengok video. Sebab tu kalau ramai orang kalau suka dalam bentuk video, dia suka tengok YouTube, betul tak? Sebab YouTube tu kan semuanya video, banyak yang video. Jadi dia suka tengok dekat YouTube. Contoh, yang kedua adalah dalam bentuk penulisan. Ada orang yang boleh menerima sesuatu maklumat tu melalui penulisan. Betul tak? Dia suka dalam bentuk penulisan. Dia akan baca, baca kan? Dia baca apa maklumat yang disampaikan tu, dia baca kan? Baca, dia tengok. Okey, dalam bentuk penulisan. Okey, dia baca dan dia faham. Okey, ada orang macam tu sebab dia suka orang macam ni, dia suka membaca. Dia suka membaca dari mana, daripada kecil dia suka baca surat khabar. Dia suka baca majalah ataupun buku-buku ilmiah waktu-waktu zaman dulu kan. Zaman-zaman sekolah kita suka baca buku. Jadi sampai kita peringkat umur macam mana pun kita akan membawa tabiat kita tu. Tabiat kita yang suka membaca. Jadi dia satu, bukan kita kata tak bagus, dia bagus. Jadi itulah nak kata penerimaan manusia ni beza-beza. Ada suka tengok video, ada yang suka membaca. Okay, karangan panjang-panjang dia baca. Okay, faham. Kadang-kadang tengok video, video pun tengok. Tapi kita nak lebih mendapatkan yang lebih, makna pemahaman yang lebih, kita baca pula. Kita baca. Itu cara penerimaan seseorang. Okay? Ada yang suka kinestetik. Okay, kinestetik ni adalah jenis orang yang suka, orang kata apa, contoh kalau kita nak beli sesuatu, contohlah kalau kita nak beli baju kan. Kalau kita nak beli baju, kain dia macam mana, lembut ke, keras ke, walaupun dah
contoh walaupun dah diberitahu contoh kain ke kain apa-apa kain lah kan, okay, jenis-jenis kain, walaupun kita tahu jenis-jenis kain tapi tak semua orang dia faham akan jenis-jenis kain tu. Dia boleh baca tapi dia tak faham, jadi dia jenis orang yang macam mana dia suka nak pegang. Ada kalau pergi satu ataupun pergi macam kita pergi shopping mall, kita nak pegang, nak rasa, nak tengok, nak bilik. Ada orang yang jadi macam tu. Okay, dia boleh, dia nak menerima sesuatu tu, dia nak tengok. Dia nak tengok, dia nak sentuh, dia nak rasa. Macam dekat, kalau kita pergi shopping mall kan ada kat bahagian orang, bahagian mana selalu kat bahagian grocery. Grocery yang selalu ada orang jual makan kan. Grocery tu bukan jual makan, dia ada tester. Food tester kat situ. Selalu ada kat bahagian grocery. Okay, kalau pergi kat bahagian grocery kan ada food tester yang cucuk dengan gigi tu. Try je tuan. Puan, try. Nak? Try. Okay, try. Try. Ada setengah orang tu dia suka try. Mana dia suka. Itulah panggil jenis yang kinestetik. Maknanya dia suka nak rasa dulu. Sedap ke tidak. Macam tu. Ada setengah orang yang suka secara. Yang nombor empat. Okay, nombor empat adalah secara digital. Secara digital ni secara alam maya lah. Secara online. Secara online. Macam contoh kalau kita tengok dekat Shopee, dekat Lazada, website. Maknanya dia baca, cukup dengan dia baca. Kadang-kadang ada video. Okay, ada video penerangan, dah juga ada bacaan, ada video. Bagi dia sudah cukup. Okay, bagi dia sudah cukup dengan testimoni ataupun review daripada orang ramai yang membeli. Okay, review daripada review yang orang dah belilah. Betul tak? So kita dah baca dekat situ, kita tengok video, dah ada testimoni, ada keberkesanan dia, maka kita pun beli. Betul tak? So ada empat kategori tu. So anda yang mana? Yes. Anda jenis macam mana? Yang pertama, kedua, ketiga atau keempat? So kita akan kenal diri kita yang mana. Okay, so kita jangan marah lah. Kita jangan marah pada kalau you all ada kedai ke, you all ada business ke. Kita jangan marah dengan customer kita. Kita jangan marah dengan pelanggan kita. Okay, kalau dia tanya macam-macam, lepas tu orang kata apa? Krik. Tak beli, tak apa. Kita bukan, orang kata kita tak memberi manfaat pada orang. Okay, setakat mana kita boleh sampaikan dan memberi manfaat. Mereka gembira, kita gembira. Okay, mereka happy, kita happy. Itu tujuan utama kita. Kita mesti ingat tujuan utama kita. Kita nak memberi manfaat pada orang dengan bisnes kita, dengan produk kita. Itu yang mesti kita jaga. Okay. Orang beli atau tak beli, itu nombor kebelakang. Okay, nombor kebelakang. Okay, so yang penting, okay, hari ni peningkatan COVID meningkat lagi kepada 5,000 lebih. Kalau tak salah Cik Nur tadi, Cik Nur dah dengar 5,000 lebih. Mana still lebih meningkat. Okay, jangan lupa kita jaga kita, kita jaga jarak, keluar pakai topeng. Okay, kat rumah kalau ada multivitamin apa saja, makan. Ada vitamin apa-apa saja kat rumah, makan supplement. Okay, kalau you all suka yang semua